Ya, kita mau nyobain lagi nih pertama kali kan di sini. All day. Ya. Yeah. Oh, all day aja. Buat aku. Satu, aku, dua. Aku juga. Karena nih dengan TV. Gampang sekali, cuma dapat tiket gitu itu. Ada tujuannya ya. Ada. Just di sini lah nggak punya orga. Orga tuh kayak apa, langganan gitu kan. Kita harus isi di dalam orga itu. Kamu punya orga? Aku enggak, karena aku kerja, jadi aku dapat dari company. Oh, dari company. Ya. Tiketnya nih bagus ya, warnanya. Ini aku beli adult all day. Ya. Jadi kita kapan aja $5.50. Ya. Jadi kalau misalnya memang punya orca tambahin. Jadi pakai orca, bisa ngisi lagi. Bisa ngisi. Tapi kalau kita cuma yang one time aja beli tiket yang sekaligus, ya kita pilihnya yang ini tiket per day. Nah, di sini nanti choose destinationnya, kita mau stop-stopnya di mana. Kebetulan kita stopnya di Westlake, jadi langsung kita di Westlake. Nanti dia keluar berapa orang, berapa duit. Oh. Ah, lari. Tuh. Ada ya. Tuh biar dia kemana. Pretty much baru sih di Seattle, baru 2 tahun kali. Nanti diperpanjang. Ini kayaknya tahun ini ya udah mulai start ya. Sampai di situ kan lumayan. Bersih sih keretanya. Nah, kita mau masuk terowongan jadi gelap. Ada lagi di luar negeri. Iya, di luar negeri. Mau tinggal di Amerika semua. Kita udah sampai di tujuan Westlake Center. Ini ada muralnya. Nah, ke situ, oke. Okay. Jadi light rail ini terus sampai ke airport. Iya. Enggak, sampai angle light. Oh, masih terus lagi. Oke. Okay. Lewatin airport. Good luck. Bagus kan, Pak? Westlake. Oh, Westlake. Kita masuk di Westlake ya. Ini di tunnel ini. Tunnel. Oke. Kita di dalam tanah ini. Bagus kan melihat belakang kita tuh. Keluar aja dulu deh. Yang penting keluar. Ini stasiunnya. Ini Vivi baru pertama kali naik. Aku baru pertama kali. Aku ngerasa bagaimana, Cak? Bagaimana pengalaman naik pertama? Aku suka bersih, tempatnya keren banget. Oh ya, Nostrom, tempatnya keren banget. Cuman kurang apa? Kurang tukang jualan. Gak ada tukang jualan. banyak security juga. Ya. Karena di tengah kota tuh biasanya memang banyak homeless ya. Tapi iya, sekarang ini aku lagi udah dengar katanya beberapa persen homelessnya udah di less, mbak. Dikurangi. Udah banyak di kick out. Uh-huh. Too much. Nah, ini kita sudah di dunia nyata kembali. Kita kembali ke dunia nyata. Sini kalau kita lewat sini ini downtown Seattle. Udah mulai bau apa namanya? Marijuana ya. Udah bau ganja. Malam-malam sih. Jalan-jalan di downtown Seattle. Yeah. Atau street sebelah situ. Pusat kota kita Seattle. Nyebrang dulu yuk. Nyebrang dulu ya. Ayo tinggal 4 menit, tinggal 4 menit. Lari ya.
Wah, ini Starbucks di sini aja tutup. Mana Asian Street-nya? Ini. Masih musim semi, matahari bagus.